So, yang ini kita nak share pasal hint-hint ataupun clue-clue yang dah diberikan oleh pengarah untuk siri tersebut. Siapa mastermind dalam cerita ini? Yang tak tengok lagi siri ni, korang boleh skip video ni sebab aku tak nak spoilkan korang punya suspend tu. Kita cerita sikit siri Squid Game ni mengenai apa? 450 orang, 6 peserta yang terdesak mempunyai masalah kewangan, yang nak kena penjara, Mufris. Korang join game ni, kena setelkan 6 game and akan dapat duit lah. Dan dia punya mastermind yang dah tengok, korang tahulah mastermind tu adalah player 001 iaitu Atok, yang kita sangat-sangat kesian bila dia mati kan. Rupanya bila kita tahu dia mastermind, terus kita beralihkan kita punya kesian tu dekat Ali lah pula. Yang dalam clue yang pertama sekali, waktu episod pertama, game yang diorang main anak patung tu, kalau korang perasan dekat scene tu, waktu anak patung tu scan sensor pergerakan dekat player 001 Atok tu, dia tak ada scan sensor kat situ. Maksudnya anak patung tu tak boleh detect Atok tu punya pergerakan. Orang lain semua warna hijau, tapi kat Atok tu kosong, tak ada color apa-apa. Sebab yelah, kalau kata ada orang tolak Atok tu ke dan sebagainya, dia terselamat lah. Tak adalah sensor tu boleh tembak Atok tu. Yang kedua, kalau korang ingat ada pergaduhan malam. Aku dah lupa episod kat mana, tapi pergaduhan tengah malam sebabkan berebut makanan. So nak bergaduh. Kalau korang perasan, tutup lampu dan tiba-tiba Atok tu tak ada. Tak ada orang pun perasan kat mana Atok tu, betul tak? Sampai dah ending tu, tiba-tiba muncul lah Atok tu dekat atas katil paling tinggi. And dia cakap apa? Berhenti. Kalau korang perasan, korang boleh tengok balik bila dia cakap berhenti. Frontman, ketua dalam game tu, terus arahkan staff dia stop the game. Maksudnya sebenarnya itu adalah arahan daripada big boss dia. Okay, yang seterusnya, sebelum nak main guli kan, ada kena cari pasangan kan. Setiap orang kena cari pasangan-pasangan, akan tahu seorang tu tak ada pasangan. Kalau korang perasan, Atok tu awal-awal lagi dia dah duduk diam-diam, end up dia terus pergi kat satu sudut dia bersendiri. Sebab dia tahu sesiapa yang tak ada pasangan tu akan jadi pemain simpanan dan tak akan dibunuh. Haa, nampak tak bijak? So dia tak perlu nak risau lah. So dia kata, ah, korang pilihlah pasangan korang, tak apa, aku duduk lepak tepi. Tiba-tiba Mamat Hero tu kesian pula kat Atok tu kan, duduk seorang-seorang. So dia pergi approach. Tak masa-masa Minah yang suka-suka maki tu jadi pemain sepanan. So itu dia punya hint yang ketiga dalam movie ni. Yang terakhir sekali yang korang boleh nampak dalam series ni, ada polis yang jaya ceroboh dalam dorang punya tempat ni, tengah geledah-geledah dekat basement, dekat satu store. Jumpa profile player daripada tahun 80-90, and dia tengok profile file player 2021 yang tengah main ni lah. Bila dia buka je, kalau korang perasan, start nombor 002, bukan 001. Betul, belakang tu 003 dan sebagainya. Kat situ pun dah tahu 001 punya player memang tak wujud. Sebab apa? Sebab dia mastermind dalam series ataupun dalam game. So itu saja cerita aku untuk hari ini, dan hopefully Malaysia boleh hasilkan series-series yang baik macam ni lah. Dan kalau kata Malaysia hasilkan series-series yang baik macam ni, harapnya rakyat Malaysia boleh support lah. Kalau kata ada series ni versi Malaysia, korang rasa siapa pelakon yang sesuai? Cuba komen kat bawah.